mafia hukum. Hukum saja, karena hukum tak mengenal siapa. Mafia hukum, hukum saja, karena hukum tak mengenal siapa. Mau kemana bos? Ke keliling. Pratetet. Pratetet. Bocah edan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya Tirta bersama dengan Mas Ndo bos. Nah, iki sing ngedraft ngedrip iki. Mas curatke Mas. Saya selama pandemi ning Jogja pe Mas Urip Mas Parang Tritis dan kawan-kawan Mas. Wah susah Mak, anu dok. Be. Di sini Parang Tritis sempat ditutup. Jadi orang yang istilahnya cari mata pencariannya dari objek wisata otomatis kan enggak dapat apa-apa. Kita mau cari makan susah, enggak ada pengunjung yang masuk. Dan itu terlalu lama, Bos. Sampai 4 bulan kita bertahan hidup. Jadi terus ada pemasukan sama sekali. Bener-bener ditutup, renek pemasukan blas Mas? Ya bener-bener ditutup. Itu TPR ditutup, nggak bisa masuk. Ya misalnya ada masuk orang-orang dalam, kalau wisata belum boleh masuk selama itu, selama COVID itu. Nah, terus pas UMKM yang pedagang oleh-oleh pe Mas, nasib pe Mas? Ya pada susah semua, otomatis kan nggak bisa cari nafkah, nggak ada pengunjung yang masuk. Ono sing di PHK Pak? Nah ini kan usaha mandiri semua otomatis kan mereka biasanya di pantai ada yang nyewain payung, nyewain jeep, bendi dan lain-lain kan nggak dapat apa-apa, keluar juga nggak ada orang, percuma. Nah, terus limangan be Pak, sama petang sasi? Nah, ya itu ya cuman gimana caranya bertahan hidup aja, ya yang di pinggir pantai ya apa adanya lah. Terus yang masih bertani ya lumayan. Kalau ini buka lagi kapan? Juni ya? Juni ini tuh buka tuh? Ya udah mulai buka itu. Buka. Terus? Ya lumayan, tapi mah sebentar ada isu tsunami kemarin agak kendor lagi. Oh iya, isu tsunami hoax ini. Ya, iya. Tsunami kemarin bikin hancur lagi, sepi lagi. Ini mulai mau bangkit lagi ya, mudah-mudahan selanjutnya bisa lancar lah. Jadi harapannya Bapak apa Pak? Harapannya panjenengan apa Pak? Ya gini, sama pemerintah jangan dibesar-besarkan lah masalah ini. Biar kita rakyat kecil bisa bertahan hidup. Kita rakyat kecil cuman butuh makan, butuh cari nafkah untuk bertahan hidup, bukan untuk cari yang lain. Tapi sampai jenengan kan ngertos COVID toh Pak? Iya tahu. Cara cegahnya ngertos toh Pak? Ya yang penting badan kita sehat kan nggak bermasalah sebenarnya. Nah, berarti kan wis enten edukasi-edukasi. Ono program saking pemerintah Jogja mboten Pak tem kangge niku pariwisata? Ya ada, misalnya di setiap warung dikasih tempat cuci sama itu. Buat iwes ya? Ya udah. Harapannya buat teman-teman yang dari Solo, Semarang, Jawa Tengah. Ya yang penting. Dijak Pak. Yang penting kalau berkunjung ke Parang Tritis kita mematuhi protokol kesehatan itu aja, jadi aman. Kalau menjaga gitu. Sebenarnya di sini aman-aman saja sejak kemarin nggak ada apa-apa. Cuman kan orang pada ketakutan, gitu aja. Yowes, suwun lho Pak Dobos. Ya, siap. Iki ning ndi Pak? Iki lokasi ning ndi Pak? Langun iki. Di Pantai Cemoro Sewu. Ini
cemarannya 1000 tapi lebih saya juga enggak bisa. Pas dihitung siji-siji. Nanti kalau ngitung sehari enggak selesai. Suwun lho Pak Dobos, Instagram Pak Dobos apa? Dobos. Iya, oke okay. Tak tag ya Pak Sewi. Ini sangat lho ngetrip. Iya, nanti ngetrip lagi enggak masalah. Edian mau ini. Halo. Yo, Pak Gidur Kam. Suwun lho Pak Dobos, yuk kita lanjutkan perjalanan. Ya, sekian wawancara dengan Pak Dobos dari teman-teman UMKM oleh-oleh jasa haji, penyewaan, bendi, rental dan bike dan kawan-kawan. Moga-moga tetap lanjut terus ya Pak. Ya, amin, amin. Yo, assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Oke, saya tidak sendirian bersama Uco. Wow. Bersama Bapak. Dan Bos. Mas Intan. Lalam. Wow, gas kan lor. Wow. Bang Fitra Eri harus merasa ngedrift tanpa pengaman. Ini dia. Yes. Ini dia lagu pengaman ini dong. Yes. Wes pirang suwe mas? Ya, mau ini kita tak langsung udah 2 tahun dibuka. 2 tahun? Berarti ini? Ngedrip lagu pengaman ini, gaur gentau nih guys. Sari. Bangkit, bangkit. Bangkit. Bangkit dari kopet. Kopat, kopet. Kopat, kopet. Salam buat Pak Wisnu Tama dan Sri Sultan. Baik. Ada yang adus, adus. Ada di jalan umum udah nggak bisa kita. Hahaha.